Ya, momen menarik terjadi sesaat sebelum sidang kabinet perdana di IKN. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ini menjadi sasaran guyonan oleh menteri-menteri lainnya terkait dengan perebutan kursi. Pak Bahlil nggak butuh kursi. Kalau kita kursi spesial, kalau nggak ada kita kasih. Kepala BKPM yang juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ini menjadi bahan bercandaan oleh menteri-menteri lainnya. Momen ini terjadi saat para menteri berfoto sebelum melaksanakan sidang kabinet. Menteri Bahlil yang berfoto dengan pose berjongkok tanpa kursi menjadi bahan guyonan. Mulai dari rebutan kursi hingga hilangnya suara Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kalau kita kursi spesial, kalau nggak ada kita kasih. Selain foto beramai-ramai, Menteri Bahlil juga khusus berfoto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto. Momen ini juga menjadi sorotan lantaran keduanya disebut-sebut dalam isu pergantian Ketum Golkar. Meskipun demikian, Bahlil menepis jika dirinya dikaitkan dengan mundurnya Air Langga sebagai Ketum Golkar. Di meja aku lagi ngobrol, Bu. Di gerbang. Iya, Pak. Nah, bareng-bareng. Apa dong? Di meja aku lagi ngobrol, Bu. Di gerbang. Iya, Pak.